Okay, uh, check 1, 2, 3. Selamat malam. Uh, welcome back to Webinar OctaFX. Kita soundcheck dulu ya, 1, 2, 3. Um, Streamnya kayaknya rada aneh deh. Uh, this is an Indonesian session, so there's going to be a separate one for English. I think that's tomorrow night uh, with Karyong. Oke, okay, um, coba streamnya oke okay nggak guys? Kayaknya di saya rada aneh sedikit. Um, oke, okay. so it should be okay. Alright, sebelum kita mulai, selamat malam semuanya, semoga semuanya sehat. Uh, malam ini as usual kita adalah Q&A session Buah webinar OctaFX. Oke, okay, general advice and risk warning disclaimer dulu ya. Jadi harap diingat bahwa saran yang diberikan dianggap sebagai saran umum atau general advice karena informasi atau saran yang diberikan tidak memperhitungkan tujuan, situasi keuangan, atau kebutuhan khusus Anda. Materi berikutnya adalah untuk tujuan edukasi, semata kami tidak memberikan bantuan atau rencana investasi dengan imbal hasil yang dijanjikan apapun kepada trader. Oke, okay. uh, jadi pikirin ya, tiap advice yang saya berikan dipikirin cocok apa enggak sama kalian. Terus TFDM Forex adalah produk dengan leverage yang membawa resiko tingkat tinggi dan tidak cocok untuk semua orang. So, ingat, oke, okay, uh, strategi dan grafik yang digunakan dalam presentasi ini hanya sebagai contoh. Anda diingatkan bahwa kinerja masa lalu tidak menunjukkan kinerja masa depan. Oke, okay. um, let's kick it off. Um, so, this is inflation week. Uh, jadi, kita banyak banget yang harus didiskus. Let's um, take a look. Uh, buat kalian yang biasanya pakai... Kalender kayak Forex Factory segala macam. Saya mau um, buat kalian yang mau perdalamin fundamental, saya rasa uh, udah waktunya saya kasih lihat um, Trading Economics uh, Ini adalah kalender yang menurut saya lebih <coughs> detail. Jadi kalau kalian mau pakai um, itu websitenya Trading Economics dot slash kalender. Dan kita mau fokus ke beberapa berita minggu ini yang lumayan padat. Oke, okay. so sebelum kita mulai, sebelum kita ngeliatin teknikalnya, saya mau kasih tahu dulu what's going on. Jadi um, last week US ppi nya itu naik kan. Um, jadi biarpun naik itu masih tetap paling rendah dalam tiga bulan terakhir. Jadi biarpun lebih tinggi dari forecast, cuman uh, ini akan jadi pemikiran buat apakah CPI dari US sama retail sales minggu ini dari Amerika itu bisa trigger FOMC tapering. Um, beritanya adalah kurang lebih Announcement-nya potensialnya bulan November, buat di-announce jadi tapering-nya mungkin nggak tahu uh, bakal jalan Desember apa, nggak mungkin akan dimulai Desember, mungkin akan dimulai Januari, cuman likely announcement-nya itu kira-kira adalah November itu dari survei. Oke, okay. uh, last week's ECB itu dari kita discuss di Telegram, itu slowing rate of asset purchase for PEPP atau PEP. Itu adalah Pandemic Emergency Purchasing Program. Uh, jadi, ini adalah possible indication kalau FOMC mungkin akan ikut uh, mulai tapering. Cuma, seberapa gede taperingnya segala macam, kita nggak tahu. Oke. Okay. That's that. This week's high impact news, um, kalau saya mau kategoriin, yang kalian harus perhatiin adalah mulai besok. Jadi, mulai besok kita ada... NAB Business Confidence itu buat Aussie, buat kalian yang mau trade Aussie sebenarnya kenapa saya impactnya um, saya naikin kedua karena ada beberapa yang saya mau bahasin juga um, NAB Business Confidence itu satu, and count change buat UK itu besok jam 1, employment change buat UK itu besok juga semua jam satu, jadi unemployment rate juga besok buat UK besok jam satu, jadi buat kalian yang trade pound itu aktivitasnya kurang lebih besok siang uh, lebih volatile. Malamnya kita rame, besok itu ada inflation sama core inflation kita ada month on month sama year on year. Um, yang lebih difokusin sebenarnya adalah year on year-nya. Kita expect ada increase sedikit di year on year inflation, itu naik ke 0,1%. Ke, ke, Dari 5,4% kita expectation-nya adalah stabil lah kurang lebih, um, deviation-nya kurang lebih 0,1%. Fokasi 5,3% year on year, month on month buat Agustus adalah lumayan flat 0,3%. Inflation rate-nya itu loh yang um, akan dijadikan patokan. All in all, kita udah dapat unemployment numbers, segala macam employment numbers. Kita udah tahu dari Amerika, inflation rate minggu ini akan jadi patokan. Itu untuk CPI-nya, kemudian kita ada retail sales-nya. Tapi sebelum itu, Wednesday kita ada berita lagi dari Australia. Uh, habis itu, UK juga inflation rate, nama basically CPI-nya um, buat hari Rabu. Jadi, minggu ini full inflation rate. Uh, Kanada juga ada Rabu, hari Kamis saya lebih mau fokus hari Kamis buat kalian yang trade OZ USD. Cuman, by, by hari Kamis saya akan kasih update lebih jelas waktu kita live trade hari Rabu. Oke, okay. cuman saya expect angka unemployment di Australia itu meningkat, employment rate-nya, employment change atau... Uh, pertambahan apa pengurangan pekerjaan itu saya expect-nya sih akan negatif untuk Australia karena ini adalah bulan Agustus dan kita tahu bulan Agustus itu ada lockdown di Australia, which is sudah dua bulan. Cuman kita liatin aja dampaknya mulai kelihatan sekarang apa enggak. Retail sales di Amerika expectation-nya adalah negatif, um, more or less kurang lebih inline sama apa yang kita lihat bulan lalu. Cuman dari sini sekarang kita mau tahu um, dampaknya Seberapa gede itu aja, oke? Okay? Terus uh, sebelum kita ke chart, saya buat kalian ya, um, saya udah nyari-nyari nih buat um, buat yang nggak ada terminal. Jadi gimana buat ngeliatin FX option segala macam? Um, ada website namanya forexlifecom orders Ini kalian bisa liatin yang tadi saya post di telegram. Uh, kurang lebih formatnya udah jelas. Um, cuman buat pemakaiannya mungkin kalian akan bingung karena ini ada angka, hari Senin, ada Selasa, Rabu, Jumat sama Kamis patokin ke yang di atas 500 million antara itu 500 million euro atau 500 million dolar um, dollar. sampingnya itu ada angka itu adalah angka harganya jadi kalau misalnya kita liatin buat um, let me see if I can zoom in sedikit oh nggak bisa oke okay. That's probably the best I can do buat besok kita buat di euro USD kita ada 1.1745 which is harga sekarang dekat 1.1750 benar jadi besok 1.1745 1.1750 di 998 million euro itu basically adalah level yang kurang lebih um, harga akan muter-muter deket situ sisanya sih menurut saya terlalu jauh semuanya uh, 1.18 Uh, masih dekat itu hari Rabu cuman gak gede, yang gede itu adalah di 1,1720 hari Kamis buat Euro um, kemudian di 1,18 hari Jumat buat Euro USD um, Pound gak begitu banyak minggu ini, Dollar Yen oke okay, banyak, uh, bis itu apalagi, Ozi USD lumayan tapi fokus kita adalah di Euro USD sama Dollar Yen, so penggunaannya bagaimana, uh, kalau harga di dekat Option expiry strike biasanya harga tuh nge nempel ngelengket di situ jadi um, antara harga akan berada di atas atau di dekat um, level itu jadi kita bilang <coughs> karena dulu waktu itu sebenarnya kalau saya um, introin option segala macam itu soalnya um, kemarin pada ada yang bilang unfilled order lah segala macam kalau misalnya itu di saham oke okay, kita bisa ngeliatin jejaknya cuman kalau misalnya kita di forex kita mesti ngeliatin options buat tahu key levelsnya itu mana yang akan dipertahankan sama trader so itu adalah gunanya fx options um, i think itu penjelasannya udah quite clear dan malam ini saya mau ke vix sebentar ini adalah VIX yang kalian bisa lihatin di atas adalah daily, di bawah hourly 15 menit. Pertanyaannya adalah, time frame mana yang digunakan untuk VIX? Sebenarnya ini adalah semua time frame. Dia mau gap atau nggak gap, irrelevant. Karena kita ngomongin VIX itu adalah fear index, ya kan? Jadi, sebenarnya kita bukan ngeliatin harga, kita cuma ngeliatin sentimen di market. Jadi, kalau misalnya dia ada gap segala macam it doesn't work kayak, oke, okay, ada gap, terus market mesti fill in the gap, segala macam. It doesn't work that way. Jadi kalau misalnya kalian mau liatin dari segi awalnya, mau liatin dari 15 menit, dari satu daily. Patokan saya sih di daily. Karena menurut saya yang lebih relevan adalah perubahan di daily sama kayak dollar index. Kita nggak begitu ngeliatin di intraday pergerakannya itu bagaimana. Cuman kita ngeliatin dari segi dailynya itu pergerakannya bagaimana. Oke. Okay. So, apa Apalagi. Um, dari segi VIX ini yang saya bisa terapin, kalau misalnya kalian bisa akses ke hourly-nya atau 15 menitnya ya, by all means gunakan um, sesuai dengan time frame kalian. Cuman patokan saya adalah di daily untuk VIX, karena saya mau tahu sentimen generalnya itu di market bagaimana. Oke, okay? that's VIX. Oke, okay, let's go to the questions. Um, selamat malam, 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 Woy, malam, woi, malam. Feedback-nya bagus, bagus, thank you. Thank you, mohon review bla bla bla. Ozien, oke okay, Ozzy akan kita liatin satu-satu semuanya. <laughs> Pak Alfian Saya sih nggak bilang nama siapa ya, cuman ya terserah deh tanggapannya gimana. Oke. Okay. Bagaimana jika harga menyentuh atau melewati option expiry apakah pernah melewati uh, apa pernah melewati option effect tersebut Jadi begini option expiry yang kita tadi kasih lihat itu um, itu ada strike-nya biasa strike-nya itu adalah jam yang kita ambil adalah New York cut. Jadi kalau misalnya kita ngomongin New York cut, itu expirinya jam 9 um, pagi New York Jadi kalau misalnya kalian mau hitungin malam berarti mungkin sekitar jam 9 jam 10 malam di sini Jadi kalau udah lewat dari Um, option expiry-nya itu harga biasanya baru typically bergerak. Makanya saya bilang kalau malam hati-hati sedikit yang soal influence-nya banyak banget. Oke. Okay. FX option itu kita jadikan sebagai resistance support dimana kalau dia tertembus ada bakal jatuh. Enggak. Jadi kita lihatin efek option itu just to clarify. Ya. Jadi kalian enggak enggak dapat gambaran yang aneh kayak misalnya kayak dari momentum baca oversold overbought. So far udah clear ya minggu lalu udah kita bahas. Um, option expiry cuman kita jadikan sebagai guidance. Jadi, kalau misalnya kita di dekat suatu level di mana efek options itu ada, um, kita mesti hati-hati aja sedikit. Oke, okay? um, kurang lebih itu gunanya fx option. Jadi, itu sebenarnya buat uh, lebih buat guideline buat kalian buat hati-hati di level ini kita gimana tahu suatu level itu kuat apa enggak contohnya ke di euro USD um, tadi auction expirnya di satu satu tujuh puluh satu tujuh empat lima ya kalau nggak salah oke okay, which is sekarang kita bisa lihatin di sini harganya satu satu tujuh lima tujuh lima ini udah mulai bounce off um, jadi kalau misalnya ini bisa turun juga paling ketahan di tujuh lima puluh gitu oke okay. So, kurang lebih itu adalah fungsi-fungsinya, kayak minggu lalu guidance kita di 1,1850, 1,18, itu yang kita gunakan buat um, nge-frame market. Oke, okay. let's go back to framing, kita mulai dulu dari pound, karena pound menurut saya adalah banyak berita dari pound, kita ada UK claim and change segala macam itu besok jam 1, jadi kalau kalian mau siapin, kalian mesti siapin buat pound. Oke. Okay. Uh, minggu lalu ada yang sempat panik segala macam. Overall my view untuk pound tetap nggak berubah. Uh, overall long term viewnya saya masih nargetin uh, ke bawah menurut saya sih ke 1,136. Selama ini masih di bawah 1,1 sorry 1,39 untuk pound USD. Jadi general tone for the week adalah kita expect USD strength. Um, Bu, minggu ini karena ada shift of tone sedikit ya. Um, US net long nggak berubah itu satu satu indikator yang boleh kita gunakan. Berikutnya adalah berita-berita yang ada di market sekarang untuk minggu ini adalah yang paling penting sebenarnya adalah CPI sama retail sales minggu ini which is itu hari Selasa sama hari Kamis buat US. Um, ini adalah dua indikator yang akan dilihatin di market apakah inflationnya itu beneran out of control atau inflationnya terkontrol. Kalau inflationnya naik maka possibility buat tapering itu akan lebih tinggi gitu ya. Um, kalau misalnya retail salesnya drop, kemudian CPI-nya ternyata lebih rendah, year on year-nya year on year-nya pasti sudah lebih tinggi itu udah udah pasti. Month on month-nya yang kita mesti liatin. Um, Year-on-year year naiknya berapa banyak gitu loh? Kalau misalnya kita ngomongin uh, naiknya signifikan 0,1 sih nggak begitu signifikan. Cuma kalau misalnya naiknya year-on-year year, naiknya 0,2, 0,3 itu udah signifikan year year-on-year. Uh, Month-on-monthnya expectation sih kayaknya lebih rendah dari uh, bulan lalu. Jadi itu kita liatin CPI-nya bisa uh, sorry inflationnya itu terkontrol atau enggak Cuman basically ini minggu ini adalah inflation week kalau saya boleh namain. Minggu ini kita banyak banget inflation numbers kita ada dari UK Kanada um, sama dari Amerika. Kalau buat di Australia, saya lebih fokus ke employment numbers sama business confidence besok itu besok. Um, What's next? Uh, hari Rabu jam 9 pagi juga ada Chin Chinese retail sales. Itu mau nggak mau kalian harus perhatikan karena itu akan menggerakkan market di pasar Asia yang paling ke efek adalah satu lagi Ozi sama New Zealand. Cuman lebih ke OZ, um, bam bam bam, sasa UK, besok US. New Zealand GDP hari Kamis itu jam 5.45 pagi Kalau buat kalian yang trade New Zealand tolong bangun pagi Jam 5.30 udah boleh bangun ngeliatin Expectation sih GDP shrink ke 1,2% Aussie employment change dari 2000 harusnya turun ke 80 negatif 80.000 Kind of within reason karena kita ada lockdown di Sydney Unemployment rate harusnya naik dari 4,6% jadi ke 4,9% Oke okay itu kurang lebih data yang harus kita perhatikan buat ini, besok. Oke, okay, let's go technical. Um, one by one, saya tahu pertanyaannya adalah OZUSD, OZYEN, Sterling Swiss, tadi saya udah baca, Gold, udah pasti akan saya bahas, tenang aja. Um, oil, akan saya bahas juga. Terus, pertama kita ke Pound dulu, kita liatin dulu, ini adalah daily -nya it's within a symmetrical triangle dan ini udah di project dari minggu lalu um, buat pound jadi kita udah ngeliat range nya udah mulai mengecil dari segi awalnya mungkin kalian akan sedikit bingung kenapa ini bolak balik segala macam in all fairness um, saya punya posisi short juga ke tarik naik jadi kalau misalnya kalian yang mau nahan posisi swing selama ini masih di bawah 1,39 stop loss di 1,39 ya 2535 leave it there, karena kita akan targetin lebih jauh lagi buat um, pound usd so far ini masih ke contain dalam batas normal kalau misalnya kita untuk hourly, hari ini apa mau buka posisi segala macam? Uh, ingat hourly nya di dalam ichimoku cloud, momentum lagi ngebuang di atas um, how far can it go, buat kalian yang mau trade intraday, mungkin bisa ke 15 menit oke, okay, um You might be able to pick up something sedikit. Uh, let's go with VIP. Ini adalah VIP yang bisa kita gunakan hari ini. Oke, okay. there we go. Oke, okay. buat yang mau trade intraday, ada potensial buat ini masih ke 61,8. Cuma menurut saya sih resikonya lumayan gede ya. Soalnya kita lagi, kita masih ada. Uh, resistance trendline yang ngebentuk symmetrical triangle buat pound USD, jadi kalau misalnya kalian mau ke atas it will be very limited um, satu momentum sih masih point to the upside ini baru tembus Ichimoku Cloud dari segi 15 menit, buat kalian yang mau trade intraday, by all means go ahead, cuman risk reward ratio nya uh, rada gak balance soalnya kalian pasti akan um, minimal aja, mesti taruh stopnya nya di sekitar 24 pip, target kalian itu nggak bisa jauh-jauh, mungkin cuma dapat 15 pip, so Worth it bagi saya sih enggak. So let's skip pound. Uh, pound bagi saya adalah sesuatu yang saya lebih nyari adanya rejection di 61,8. Kita nggak bisa ngelewatin di cemoku Cloud. Kemudian itu yang saya incerin. Um, daily overall lumayan netral. Kalau misalnya kita lihatin, kita masih belum <laughs> ngelewatin support 1,38 lagi dalam jangka intraday-nya Jadi kalau misalnya ada penutupan daily di bawah 1,38, menurut saya sih itu lebih bagus. Um, buat pound ini kayaknya masih nunggu berita karena kita ada inflation numbers segala macam buat um, UK sama employment numbers buat UK itu semua nol besok jadi untuk pound leave it for tomorrow besok di telegram akan saya follow up but for now I would suggest leave it oke okay. untuk euro USD ini udah break 1,18 koma satu momentumnya udah jalan ke bawah how far can it go sekarang kalau nggak salah kita udah sekitar 50% uh, correction persen ini sekarang masih ketahan di 1.1750. Kalau misalnya dailynya, sorry awalnya tetap break balik di bawah 1.1750, then likely we're gonna be looking for further movement to the downside. Um, ada dua potensial buat Euro hari ini antara ini balik ke ngetes 1.18 atau dia langsung break di bawah 1.1750. Kalau misalnya itu di bawah 1.1750 breaknya, dan kita expectnya um, dua level satu di satu satu tujuh lima puluh pertama, which is nggak jauh ya. Kemudian ultimately kita masih ada dua lima sama satu tujuh. So mungkin pergerakannya akan lebih um, staggered ya kalau saya bilang ya. But in all honesty, I would prefer to go short your USD. Um, saya akan nyari opportunity buat short your USD. Kalau misalnya kita ngomongin dari segi momentum. Um, awalnya might not be ideal karena ini pendek banget ruang geraknya but it doesn't matter kalau misalnya dia di bawah 20 ini kita akan ngeliatin pergerakan yang lebih signifikan oke okay. so far juga ada di bawah 20 jadi ini kalau misalnya ini kedorong lebih jauh uh, I'm not too surprised um, satu lagi kalau misalnya kita perhatikan dari 4 jam kelihatan dari um, awali mungkin nggak begitu ya but let me zoom out a little bit kita sebenarnya tuh udah break head and shoulder di sini kan waktu kita nge-short ini minggu lalu um, Key level 1,18 udah break, uh, note saya minggu lalu adalah kalau dia lewatin 1,18 atau 1,19 itu adalah direction yang kita akan ikutin buat ke depannya. Jadi kita expect pergerakan dolar itu untuk menguat sampai FOMC meeting, which is tanggal 21-22 September ini. Oke, okay, itu adalah pound sama euro, jadi untuk euro intraday sih kalau misalnya kita ngomongin ya by all means saya lebih prefer correction ke 1,18 jadi kalau misalnya kalian mau ngambil 20 pip atau 2, 25 pip silakan um, risk reward ratio sih relatively oke okay. um, we can go long right now if you want targetnya cuma 1,18 um, stop loss well we need to give a little bit of a distance sekitar 1,1765 saya rasa udah relatif cukup buat euro. Cuman ini adalah um, counter trend satu dan ingat ini resikonya akan lebih tinggi kalau mau kalian ambil silakan saya sih personally enggak saya lebih nungguin adanya rejection di 1.18. Jadi frame buat um, framework buat euro USD minggu ini adalah kita expect down, downside continuation. Fib yang bisa kita gunakan adalah fib dari let me just adjust this, tarik sedikit, oke, okay, move, 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 oke, okay. um, ini adalah VIP yang bisa kita gunakan, itu adalah dari tanggal 20 Agustus sampai ke tanggal 3 September, buat yang kalau mau ngitungin um, daily-nya, oke, okay. all in all, kita udah ngelewatin 50 persen sih, um, tinggal nunggu 61,8 nya break itu juga 1,3 1,757. So pretty much around 1,1750, but overall tone kita masih banyak ruang gerak ke bawah buat Euro USD. Um, ingat, buat kalian yang mungkin ECB press conference saya nggak waktu itu hari apa sih ECB press conference yang saya post Telegram malam. Mungkin nggak ke-discuss waktu hari Rabu ya. Cuman yang kita diskusi di Telegram adalah itu adalah slowing in asset purchases, berarti ada ada pengurangan di asset purchases tapi bukan buat um, liquidity is uh, eurozone. Oke, okay? tapi itu adalah untuk um, purchasing pandemic economic purchasing program which is harusnya emang di-schedule buat selesai sekitar bulan Januari bulan Maret 2022. Oke. Okay? So that would be the estimate buat ini. By the way, kenapa besok pound itu penting? Soalnya um, kita ngelihat nih hasil hasil setelah nggak um, ada nggak ada protokol kesehatan di UK itu bagaimana? Eh uh, CPI-nya naik, retail sales-nya naik apa enggak, unemployment-nya naik apa enggak, kita nggak tahu. Jadi, itu yang ditungguin buat besok. Oke, okay, next adalah sterling yen. Um, daily sih masih belum nandain apa-apa ya. Um, selingin saya ke stop out juga sih last week di 1.52. So be fair, um, bukannya saya invincible juga segala macam, cuman kalau kita liatin dari segi overall trend sama momentumnya, we are seeing a, a little bit of a weaker momentum right now. Cuman ini belum selesai karena misalnya kalau misalnya kita ambil fib intraday, ini masih uh, dari sini sama sini. Oke, okay, so kita masih ada 61,8 sama 78,6 buat dijadikan resistance. Tapi overall, kalau kalian lihatin sekarang harga kurang lebih nyangkut di sekitar 152,25. Oke, okay. um, intraday maybe there's a potential di 15 menit, I don't know. Uh, looks like it. If you wanna go long buat pound yen, uh, we can use a trend line. Cuman ini probably not a good one. Kita bisa batasin dari range aja. Uh, let me cap it dari sini sampai sini. So kalau bisa kita bisa lewatin 1.5230 dari 15 menit, then I would prefer go long buat targetin 78,6. Um, case in point adalah kalau bisa kita go long on a breakout, stop loss kita harus di 1.5210. Oke, okay. balik lagi targetnya kecil, um, risk reward ratio pasti akan di bawah satu-satu, cuman ini adalah buat kalian yang mau trade intraday, yang 10 pip, 20 pip, oke, okay, get in get out, that's fine, but overall kalau misalnya kalian mau pegang posisi ini buat jangka panjang don't do not touch this dulu, um, especially um, sterling yen, karena besok kita masih nungguin berita buat uh, UK, ini basically agak volatile oke, okay, uh, euro yen this is on track, uh, last week ada dua posisi, satu udah keluar, satu masih on track dan Euro yen adalah saya lebih prefer buat continue going short. Jadi kalau kalian belum belum go short buat Euro yen, uh, I would prefer go short. Dan in terms of stop loss, unfortunately ini masih non negotiable. Stop lossnya yang aman masih jauh banget itu di 1375. Jadi mau nggak mau <coughs> itu yang harus dijadikan target. Um, stop lossnya itu 1375. Um, ini adalah trade yang udah berjalan dari minggu lalu kita udah scale out dan kita masih ada satu posisi lagi kalau misalnya kalian masih ikutin go ahead um, nothing has changed ini masih still on track momentum juga udah mulai muter kita masih nargetin sekitar ya 129 buat euro yen uh, to be exact saya targetinnya itu di sekitar 129 oke okay. So that's that. Jadi kalau misalnya kita ngomongin reward ratio-nya segala macam, memang so far sekarang masih kelihatannya jauh banget kalau misalnya kalian nggak masuk minggu lalu sekarang kalau kalian masuk risk to reward ratio nya mungkin nggak nggak imbang cuman ingatin lagi ini momentumnya masih ada kita udah jauh dari Ichimoku Cloud dan menjauh dari Ichimoku Cloud so far um, Ichimoku nya juga udah mulai ngebentuk ke bawah jadi kita expect adanya continuation to the downside yang lebih signifikan buat Euro Yen By the way untuk pound uh, buat kalian yang ngeliatin Ichimoku Senko Span A nya udah mau turun di Senko Span B jadi kalau ini turun siap-siap momentumnya bisa drop ke bawah jadi saya lebih prefer buat nyari short di pound dibandingkan buat nyari long oke okay? Untuk Euro Pound yang pegang daily ini aman, projection masih on track, we just break significant um, support yaitu di 8542 buat Euro Pound. Jadi I know someone is here holding Euro Pound, ini on track, nothing has changed right now. Mungkin kita akan scale out a little bit di sekitar 78,6 itu sekitar 84, 80, 85 scale out sedikit kalau misalnya harga udah nyampe situ. 84,75 deh kalau misalnya kita ngomongin itu daerah 78,6. Lewat dari situ kita masih targetin 84,11 buat euro pound. Oke? Okay? Alright. Ozi yang ditunggu-tunggu ini adalah dailynya um, nothing has changed um, ini sih belum ke Trigger karena kita kemarin itu gambarin awalnya itu kan di bawah penutupan di bawah 7.350 tapi saya kasih jarak sedikit ya kan. Ini di bawah 7.440 um, lah kalau mau dibilangin. Overall transit to the downside. Jadi kalau misalnya dari estimate um, economic numbers yang akan keluar which is unemployment sama business confidence itu adalah negatif untuk Australia. Dan we'll see how it plays out. Ini adalah efek dari lockdown yang udah kita diskusikan berapa waktu, jadi untuk OZUSI saya akan lebih prefer buat maintain short position, stop loss di atas 74.25 uh, nothing has changed, and nothing will change ini adalah view saya it's not gonna change, oke okay? karena kita expect daily-nya itu balik ke 72 71, kemudian 70, but we'll see how it goes, uh, dari segi momentum daily-nya kita udah dua-duanya turun dari overbought condition, oke okay? slow sama fast stochastic-nya udah di bawah kita cuma perlu daily close di bawah 7350, and we're done. Uh, it should trigger further selling buat Ozi USD. Um, which besok juga udah ada. Soalnya kita besok ada NAB Business Confidence itu pagi, by the way. Oke, okay, so. I don't understand gimana ada yang ada yang floating profit nggak bisa dikontrol ada yang ada yang belum profit uh, mungkin it's a matter of choice dari beberapa trade yang kita outlay nggak semua trade bisa diambil sama semua orang jadi choices I guess um, ada yang untung ada yang rugi but it all depends on your choice kalau kalian terlalu fokus dengan satu currency, dan kalian nggak mau diversify dari position sizing kalian Tentunya itu pasti akan beresiko tinggi. Oke, okay, let's pause for a bit and take a look at questions. Karena ini adalah Q&A session ya. Sorry, saya terlalu uh, ngeliatin ini. Hahaha <laughs> Oke. Okay. Um, astrologi ya. Ini adalah topik yang one day I know dalam dalam sound saya bersama Effects pasti one day ini akan come up. It depends. Jadi kalau misalnya saya ngomongin um, saya dari segi teknikal, saya dari segi fundamental, saya dari segi logika, dari segi masuk akal, dari segi fakta. Mungkin kalau misalnya ada yang pintar um, ahli nujum atau mungkin pintar ngeliatin bulan bintang ya mungkin astrologi works. Kalau mau dibilangin existence-nya ada apa enggak setengah dari um, gen theory atau kalau kalau kalian pakai gen grid segala macam itu setengahnya adalah kurang lebih astrologi. So. The question is apakah kalian percaya sama ramal ramalan atau percaya dengan bola kristal? Kalau saya enggak. Jadi jawaban saya pasti udah udah jelas mati um, dari segi teknikal, dari segi fundamental itu saya akan pikirin dari segi logika, dari segi sentimen saya akan pikirin itu. Itu menurut saya adalah what's driving the force. Kalau misalnya saya udah bilang oh ya karena bulannya bulan purnama, karena bulannya lagi nggak nongol hari ini, habis itu saya nyalain trade nya ke situ, well that's not my style. Cuman if that someone style, I'm not gonna say no. Silakan, eh, semua orang punya kebebasan sendiri mau lihatnya gimana. Cuman, saya sih, um, rada mati ya, rada konkret juga sih. Jadi kalau mau dibilang kebetulan apa enggak, I don't know. Gitu aja jawaban saya. Oke, okay. <g bites> trade plus jam waktu lahir kita 100% akurasi. Um, ya, kalau misal kalian suka ngeramal, ngerama ngeramal ya. By all means, go ahead, karena menurut saya itu udah mulai kerana. Para psikologi ya. Uh, for now. Gold. Kita udah expect gold. Pergerakannya rada lemot. Itu bukan dari sekarang. Itu kurang lebih dari hampir dua bulan yang lalu. Buat yang masih hold gold. Nanti akan kita liatin gold. Tengkan. Kijun. Chico. Oke. Okay. Pluk. Dalam sesi telegram kita saya akan keluarin segala macam, uh, cuman untuk kayak ngeframe market minggu ini atau kita dalam live trading session, um, saya dalam posisi yang sulit karena saya mesti um, buat orang yang baru join yang belum ngikutin webinar webinar kita selama satu tahun, kalau saya langsung lemparin analisa pakai yang Kompleks atau advance itu bakal kadang kabut. Jadi saya akan coba explain market sesimpel mungkin. Cuman kalau misalkan ada pertanyaan tentang itu, by all means silahkan tanyain. Oke. Okay. Bapak-bapak, untuk mendapatkan invitation besok hari Jumat. Oke, okay. thank you, Pak Michael, dari bantuin. Lalu saya akan kita lihat. Oke. Okay buat hal account tolong tanyain customer service ya berapa webinar ini uh, webinarnya gratis sih Eh, uh, ah yeah, ya watermark where's my watermark sorry guys Hah, there we go Eh, uh, saya nggak nggak notice semua watermarknya nggak ada oke okay. Ozi New Zealand masih lebih kuat New Zealand for now yes karena dalam konteks technicalnya uh, New Zealand di atas Ichimoku Cloud OG enggak. Oke okay, New Zealand CAD we'll take a look but I would avoid New Zealand CAD by all means. Apakah ada indikasi untuk kita trade short dan trade long? Saya lebih prefer dari tadi kan saya udah bilang pound saya lebih prefer buat nyari short position. Um, jadi kalau misalnya buat hari ini adalah let it be let it run. Um, karena ini kalau misalnya saya, dari segi saya ya, ini di dalam Ishimoku club, which is saya nggak boleh pegang by 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 any means, oke? Okay? Apalagi ini diawali dan besok kita ada key economic data buat UK itu jam satu besok siang. Grup Telegram mungkin saya akan extend lewat jam satu, but we'll see karena saya ada scheduling juga jam satu, jadi we'll see how it goes. But grup Telegram besok jam 12 belas. Um, So we should have enough time buat prepare situasinya besok sebelum berita keluar. Bias saya adalah to the downside buat pound kalau kalian mau ikutin trade pound yang saya ambil silakan. Ini adalah trade nya yang di highlight gede begini. Oke. Okay. So feel free to go short if you want Targetnya di 1,36 Stop loss for now adalah di 1,39 I cannot adjust that uh, untuk Untuk sellingnya saya udah ke stop out minggu lalu Di 1,52 Untuk Euro USD I prefer go short Dari segi technical kita udah di bawah Ichimoku Cloud Dan menjauh dan Ichimoku Cloud nya juga Udah mulai shift down Oke okay. Dari segi Awali kita ada dua potential. One adalah ini menuju 1.18. By the way, kalau misalnya kalian tadi mau ngambil silakan ambil. cuman saya udah kasih tahu um, risknya adalah sekitar 25 pip. Take um, profit target di atas mungkin cuma sekitar 15 pipan. So, do you wanna take it? Up to you. Itu ada 15 pip di atas. Kalau kalian mau ambil 10 pip keluar, track track ya, silakan go ahead. Oke. Okay. So, guidance saya adalah buat Euro USD saya akan prefer to go short um, once the correction is done hari ini which is besok, kalau nggak nanti malam momentumnya kalau udah selesai whatever, whenever that is, mungkin besok um, siang kali baru kelihatan oke, okay, untuk selling yen, saya akan avoid at all cost buat selling yen, karena ini menurut saya nggak stabil um, and dari segi daily-nya itu, mau trend continuation atau nggak, dia mau transisi di atas Ichimoku Cloud atau nggak I do not know, ini masih nyangkut di dalam Ichimoku Cloud, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain buat selling yen buat Euroyen adalah short dan kalau kalian mau go short silahkan go short sekarang cuman saya udah bilang stop lossnya unnegotiable itu di 1375 jadi ya, yang bilang saya nggak kasih trade ya saya kasih trade nih dari minggu lalu satu udah di scale out satu masih berjalan jadi kalau misalnya kalian masih ikutin dari minggu lalu good luck buat kalian yang mau masuk sekarang feel free to jump in um, I have no bias karena ke overall trend kita masih di bawah Ichimoku Cloud jadi kalau kita lihatin dari momentum, overall ini masih ada potential buat dari intraday-nya ya, ini belum selesai. Kalau misalnya kita ngomongin dari segi intraday-nya ini masih ada potential buat ke 127,2 itu di daerah 129,50. So, kalau kalian mau ngambil short habis itu keluar di 129,50 sekitar 15 pip, go ahead. By all means feel free, but I'm gonna hold it for long dan ini adalah makanya kenapa saya jarakin stop lossnya itu jauh di 1.375 dan unfortunately saya masih belum bisa aja stop lossnya lebih rendah karena kalau, kalau nggak kesabet oke okay. buat yang euro pound ini udah trade yang udah ongoing dari nggak tahu dari dua minggu 3 minggu ini dari kapan 23 Agustus so ini udah quite a while um, and this is still on track so for those yang ambil euro pound good on you Buat yang mau short, I prefer go short Aussie USD karena nya juga udah keluar dari overbought condition. Dari segi awalnya kita tunggu nunggu stok asiknya cross, silakan feel free to go short. Kalau misalnya kalian mau aman, tunggu ini tutup di bawah 7340, baru go short, stop loss-nya di 7425, targetnya di 72. So, relatively dari segi risk reward ratio 1,75, which is okay, which is good. Uh, untuk melihat base ter-break itu setelah candle stop atau gimana? Uh, setelah candle-nya nutup, baru kita bisa ini. <coughs> uh, webinar advance buat Elite Wave? Belum. Soalnya kemarin itu kan kita keganggu dari segi tapering segala macam. By the way, kita on going forward um, lebih ke ini ya. Now my printers lagi cleaning lagi. Um, going forward, saya akan bikinin topiknya. Cuman biasanya kalau misalnya kita mau pakai waktunya, kita akan pakai waktu hari Senin karena waktu hari Senin kita gunakan buat Q&A. Jadi kalau misalnya kalian mau nanyain segala macam itu di hari Senin. Cara melihat sentimen pasar yang mempengaruhi pergerakan kuat apa saja? Wall sentimen itu di -defined dari apa? Kita bisa ngeliatin dari menurut saya sih yang paling efektif adalah Fear uh, kalau market ketakutan menurut saya itu adalah yang paling efektif dan kita udah bisa lihat uh, nanti saya akan liatin um, USI sama S&P jadi kalian bisa liatin impactnya itu bagaimana apakah bapak apa, nggak ada yang kursus Forex lagi mau ikut tapi nggak ada uh, well technically saya udah nggak ngelakuin buat retail market jadi kan udah ada okta sekarang jadi belajarnya di sini Lagian saya di sini juga seminggu dua kali loh, um, kalau mau nanyain, nanya tanya aja. Mau nanya, Bang itu kalau trading mereka melawan market, no, 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 gila, ngapain? Bang kalau ngelawan market itu mah nekat, Bang justru ngikutin market mau kemana baru diikutin. Central Bank mungkin akan ngelawan market buat um, ngenahan sesuatu, jadi misalnya kalau misalnya ke contohnya kayak Indonesia, misalnya um, Indonesia-nya menguat, rupiah menguat um, kenceng banget. Bank Indonesia harus intervensi, berarti dia harus ngelawan market, benar? Um, contohnya adalah kalau misalnya eh ini contoh yang paling nyata ya, waktu tahun 2015-2016 belas um, Swiss, Bank Swiss, Swiss Bank, Swiss National Bank, Switzerland yeah, National Bank, ya, SNB. SMB melakukan intervensi buat Euro Swiss di level 1,2 kalau nggak salah itu ditahan mulu tiap kali 1,2 tuh di buy mulu jadi Euro tuh nggak bisa gerak di bawah Euro Swiss tuh nggak bisa gerak di bawah 1,2 sampai nggak tahan itu dua tahun kalau nggak salah ditahan di situ kemudian dilepas pas lepas langsung anjlok Euro Swiss dan dalam satu malam broker gede pada KO semua karena dari segi posisi yang udah ketahan itu stop lossnya ke kehajar semua jadi ya kurang lebih begitulah sih um, biasanya it's okay. Um, saya akan bahas ada wave cuman begini. saya rasa kalau misalnya kita mau ngebahas sesuatu kayak ada wave yang lebih advance gitu, um, idealnya buat kalian yang baru-baru join mungkin harus nonton dulu yang pembahasan Ele wave yang dulu baru kita bisa ngedalamin. karena kalau enggak, kalian ntar akan bingung loh mendadak ada double z segala macam. Kalau pound USD di reject di resistance tapi harga masih di cloud open kah? Soalnya cloudnya lumayan tebal, saya suka bingung. Oke, okay, untuk pound saya akan lebih hati-hati karena sekarang gini. Kalau misalnya saya ngomongin dari disclaimer dulu ya. Kalau dari pound sih saya memang udah ada posisi dan posisi saya ke trigger karena gara awal di close di bawah 1,3750 ya, which is di sini. Jadi apa yang kalian lihat di sini itu adalah posisi saya yang ke trigger dan itu adalah stop loss saya. Kalau misalnya dari segi hourly, saya rasa kalau misalnya kita nungguin sedikit di bawah 1,38. Oke, okay, jadi gini. Buat yang mau, mau trade pound. My advice adalah tunggu kalau misalnya ada penutupan di bawah 1,38. Ini salah lagi. Oke. Okay, uh, and high-nya is whatever high yang terakhir. Contohnya di sini atau di sini, feel free. Kalau kalian nggak mau taruh di 1,39. Which for now ini masih te belum belum terbentuk, benar. Idealnya sih saya mesti nunggu penutupan di bawah 1,38. At least ada hourly close di bawah 1,38, feel free. Habis itu target silakan kalian mau targetin 1,3750 dulu, kemudian 1,37 atau langsung ke 1,3650, terserah. But if you wanna trade, this is the trade I'm gonna give you. Tunggu sampai tutup di bawah 1,38, non-negotiable. Oke, okay? jadi otomatis ini udah akan keluar di bawah Ishimoku Cloud untuk awalnya untuk pound USD. <tuh> ya, yeah, potensi shampoo kah? Udah sebenarnya, kalau mau dibilangin, udah udah ini rada miring sih. Um, shampoo -nya. jadi, kalau misalnya ini inverted, apa enggak? Ini nggak bisa kategoriin sebagai inverted ya. Soalnya ini lagi di ini keluar invers inversionnya di dalam uptrend. Jadi, kalau misalnya kalian ngedengerin, oke, okay, ini ada inverted hand shoulder. Ini bukan inverted hand shoulder, jadi kalau misalnya kita mau ngeliatin, sebenarnya kalau mau diliatin mungkin lebih ke... Let me see. Do we have um... Okay, so it's more like this. Cuman ini udah udah rada miring kan? Dan kalau misalnya kita mau nyari neckline-nya ini udah udah rada bingung. Which is mau nggak mau neckline-nya udah mesti di bawah 1,38. Dan ini udah miring, oke? Okay? Do we categorize this as a perfect hand and shoulder? Enggak. So be cautious about that. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Setelah withdraw besoknya margin call. Oh ya, kalau misalnya equity yang nggak cukup buat nahan posisi, namanya abis withdraw pasti equity-nya berkurang kan? Ya mungkin aja margin call. I don't know what situation sih. Uh, apakah Bitcoin akan back to 30k? Which is a very good question dan akan kita bahas sebentar lagi setelah saya ngebahas yang lainnya. Oke, okay. Saya mau ngedaftar kembali Fibonacci, judul linknya pernah bapak bawakan bisa tolong dibagikan. Um, linknya apa ya? Setahu saya ada Fibonacci, kalau misalnya itu ada dua kali saya bikin Fibonacci. Um, webinar pertama saya kalau nggak salah Fibonacci, uh, saya lupa namanya apa. Cuman cari video hampir tahun yang lalu. Ya Bu Mika, thank you. <laughs> kalau mau ngirim jurnal ke Bapak biar di review gimana? Um, di grup Telegram itu ada emailnya ya, speakers at octafx.com kalau nggak salah emailnya. Kalau misalnya kalian mau review ya, ini. Cuman saya belum minta tim Okta buat forward jurnal-jurnal yang udah di ini. Oke, okay, let's go on let's take a look at the rest, uh, karena kita udah running out of time a little bit. Uh, let's frame the market for New Zealand USD, which is kita akan selalu mulai senin dengan daily. Buat New Zealand USD, kondisinya adalah kita masih belum keluar dari range yang di-establish minggu lalu. Um, kita masih ada resistance sekitar 71.50, kita ada spot di 70.75, jadi kurang lebih ini within range. Um, apakah ini akan drop? Possible. Tapi ini dalam konteks uh, Can I get rid of this one? Ini udah gak perlu kayaknya. Ada possibility buat ini ngedrop tapi dalam konteks ini akan membentuk correction. Bukan um, Bukan Reversal ya. Jadi kalian mesti hati-hati dulu buat ini. Um, there we go. So we need a break below 23,6 which is sekitar 78,5 Oke, okay. um, karena itu dekat banget sama lower range yang sekarang kita ada Berarti kalau misalnya kita ngomongin New Zealand USD udah ke trap dalam range sekarang Jadi kalau misalnya ini mau break ke bawah, ini akan masuk ke dalam Ichimoku Cloud Which is not ideal, cuman ini akan nge-slow progress atau momentum yang ke bawah Jadi saya expect um, support di sekitar 70 Buat New Zealand USD itu di antara 38,2 sama 50 itu adalah level yang kalian harus perhatikan buat New Zealand USD kalau kalian mau go short, kalau kalian mau go short I'm not gonna say no, cuman ideally, do not counter this, karena ini udah dari daily ini udah transisi dan maintain position di atas Ichimoku Cloud selama satu minggu so be very careful buat um, New Zealand USD, dan ini adalah stuck contrast dengan Aussie USD yang ke-reject sama Ichimoku Cloud, jadi kalau misalnya kita ngomongin Aussie sama New Zealand, itu dalam kondisi beda New Zealand ingat ada potensial buat um, Royal Bank of New Zealand buat naikin interest rate, either bulan ini, kalau nggak bulan depan, karena bulan, bulan lalu terakhir mau dinaikin, ada COVID outbreak, itu nggak jadi, oke, okay. Dalian flat as usual, not even worth discussing, it's within Ichimoku Cloud, dari segi daily dari segi hourly, um, ini udah di atas Ichimoku Cloud, cuman kita expect a little bit of a pullback, to the downside, kalau misalnya kita liatin dari sini, um, kenapa itu ke reject, That's around 61.8, I believe. Yep, around 61.8. Not worth it buat yen dan kita punya option expiry yang lumayan signifikan buat um, yen juga, which is kita lihatin di sini dollar yen option expirynya itu sekitar 109-110. Jadi ini ke ini akan ke trap. Oke, okay, so buat kalian tadi nanya efek option segala macam, kalau kalian lihat option expiry buat dolian itu sekitar 110, 109, those are the range and it will be the range itu nggak akan berubah buat dolian. Alright, um, OZN is it worth taking buat OZN uh, in another question. I would prefer prefer go short OZN um, dari segi karena daily-nya juga udah mau turun. Tapi ini perlu hari ini nutup Keluar ya, ini stok nya belum keluar So, stok masih di atas 80 Kita cuma perlu nunggu, tutup dulu Cuman buat kalian yang ngikutin VIP-nya Harusnya kalian udah go short Dan I will give you the trade right now Karena menurut saya ini udah worth taking Apalagi harga sekarang udah deket 23,6 Jadi kalau misalnya kita ngomongin Risk-nya mungkin akan lebih kecil uh, Feel free to target around 61.8 Sekitar 79.50 Go ahead, by all means, dig in Buat... Ozian, but remember, this is dari daily, ya. Jadi, kalau misalnya kita ngeliatin, ini bukan sesuatu yang hari ini bakal terjadi. Cuman, kalau kita liatin dari segi awalnya, momentum juga, bentar lagi, potentially juga akan ngos-ngosan. Um, ideally, selama ini nggak awalnya nggak transisi di atas 81.25, I'm good. Cuman, ingat aja, stop loss kalian lumayan jauh karena ini bukan posisi yang buat short term. Oke, okay, we are looking at a risk of sekitar 97 pip dengan potential target sebesar seram 159 pip, oke? Okay? So, ini adalah swing trade. Silahkan kalau misalnya kalian mau ambil, by all means, take it, OZN. If you want a risk 97 pip, make sure kalian ikut, hitung equity kalian dulu, jangan nanti margin call -nya, nyalain saya lagi. Saya nggak tahu equity kalian itu berapa, position size itu kalian buka pakai logika juga. Jadi, kalau misalnya... Kalian akunnya cuma 500 dolar, jangan buka um, standar lot, jangan buka mini lot, buka micro lot, itu masih masuk akal. Oke? Okay? Kalau akun kalian 10.000 buka standar lot, itu masuk akal. Um, sorry, buka 100.000, 10.000 buka standar lot, kalau akun kalian seribu buka mini lot jangan lebih dari itu karena ini risk-nya lumayan gede loh ini ini, ini kalau misalnya diambil satu trade aja bisa ngabisin sekitar 10% dari akun kalian jadi pikirin baik-baik ini mau kalian ambil apa enggak dan kalau misalnya kalian mau ambil pikirin equity kalian itu bisa apa enggak jangan kesambar sama karena kekurangan equity habis duitnya di withdraw habis itu margin call ya itu udah pasti kalau withdraw Habis itu ada open position, equity kalian otomatis akan berkurang, ya paling pasti akan lebih cepat margin call. Itu adalah logika dari money management. So, buat kalian yang misal money management, ada webinarnya money management, which udah saya bahas sebelumnya, dan kalau kalian mau nonton tentang psikologi, silahkan nonton juga webinar tentang psikologi. Euro USD, we've talked about Euro USD. 21 Agustus 2020 webinar Pavita pertama di Okta. Wow, cepet banget ya. Udah setahun lebih ya. <laughs> um, Elite Web saya kayaknya pernah post um, short ebook deh di Telegram. Coba nanti saya lihat lagi linknya. Kalau Kijun tankan selaras dengan kamu, apa boleh kita langsung entry atau nunggu konfirmasi lain? Boleh dikasih contoh jika digabung dengan Fibonacci. Um, kalau kalian mau pakai kijun sama Tenkan buat masuk jangan pakai vip karena pasti akan nggak cocok. Euro USD, um, Euro USD saya prefer go short. A momentum overall udah berjalan. Kita expect ini move away one more support di sekitar 1,1775. Intraday-nya kita expect maybe pullback ke 1,18, rejection dari 1,18, dan saya akan siap-siap buat nge-short lagi Euro USD. Euro yen udah berjalan dan itu kalau kalian mau masuk tadi saya udah kasih entry nya Saya cuma ada satu grup Telegram, banyak grup Telegram pakai muka saya yang palsu, which sudah di dan tetap aja tumbuh terus. Uh, makanya doyen -do sih saya akan avoid at all mean at all cost Alright, uh, gold buat kalian yang mau go short sekarang, I think you can dari 15 menit go short. If you want to trade gold, go short. Buat kalian yang masih pegang dari kapan hari, ya silakan. Itu masih lama. Buat kalian yang mau go short sekarang, saya rasa momentumnya sih ada, cuman expect, don't expect too much. Karena di sini kita ada uh, sekitar 1,178485. 84 sih. 84 sih yang nyentuh Jadi kalau misalnya kalian mau go short Hati-hati di 1784 Kalau misalnya nggak ngelewat Kalian mesti scale out dari posisi gold um, If you wanna go short Right now Stop harus di atas 1795 Non-negotiable Kalau misalnya target ke bawah Kita akan samain sama target sebelumnya Mungkin lebih kecil sedikit to ratio masih ngelewatin 1,1 Which is good Um. Alright, we still have enough momentum daily nya di dalam Ichimoku Cloud atau enggak? Daily sih di dalam Ichimoku Cloud, jadi kalau saya expect sih ini pasti akan ngerambat cuman buat kalian yang mau go short sih by all means uh, I think there's still enough momentum buat go short, apalagi kalau misalnya dari hourly. Feel free if you want to trade, but I'm not trading gold, uh, just a disclaimer buat kalian yang mau trade gold silakan. saya sih nggak pegang gold uh, for a few particular reason, Ini akan tergantung banget sama FOMC mau taper apa enggak pergerakan gedenya. Sampai keputusan itu terjadi, expect ini adalah dalam kondisi range bound dan ini udah dalam kondisi range bound dari bulan Juli. Dan jujur aja saya udah mulai nek, <laughs> ngomongin kenapa gold itu sideways. Um, but let's take a look at what's going on. Ini adalah range yang bukan baru. Ini adalah range yang udah kita pakai dari bulan Jun, Juli. Oke, okay, which is there over there yang saya warnain kuning oke, okay, dan ini nggak akan berubah ini akan tetap saya ingetin kita punya batas-batas apalagi kalau masuk ke dalam 1795 itu pasti akan ke ketahan di 1808, 18, 1820 .18, 18 but for now, kalau misalnya kalian mau trade feel free, I think there's a few bit momentum there for you to go short um, buat kalian yang stop lossnya mau aman sih di atas 1795 karena kalau misalnya harga balik di atas 1795 itu pasti akan ke trigger pergerakan ke atas, oke, okay? ke 1808. Alright, oil, my view hasn't changed. Buat yang masih ngikutin oil, yang ini adalah trade yang berada jangka panjang. Kalau misalnya untuk brand harusnya udah di scale out sedikit di sekitar 7375. Buat yang masih mau nahan lebih lama, by all means tahan, uh, karena kita targetnya masih ada di 76. Kita cuman halfway through. Uh, overall yang buat kalian ikutin trade oil Ini udah trade yang udah di udah lumayan lama ya Bersebulan ya Untuk UK oil sama US oil Ini adalah trade yang masih ditahan Dan view-nya masih nggak berubah buat oil Oke okay, mau divergence Di hourly apa enggak Di daily At this point in time this is not about technicals Ini adalah seasonality itu ada alasan kenapa kita buka oil in the first place uh, sama juga dengan US oil. Overall kita masih ada stop loss di 6650, target kita sih masih ada 7421 um, sampai 76 buat US oil. Feel free go nuts. Oke. Okay? US tadi uh, a little bit of a caution hari ini karena kita udah 5 days straight um, ke bawah buat US tadi. Jadi overall momentum sih masih masih berat ke bawah. um This is more sector dependent, ya. Yeah. Kalau Nasdaq sama Apple, specifically Apple, um, harga Apple drop minggu lalu karena regulation issue. Cuman besok iPhone 13 keluar. iPhone 13 is gonna be out tomorrow. Um, that should drive something. Um, saingannya si tahun ini ketat dari segi apakah iPhone bisa laku apa enggak. Soalnya Samsung punya fold itu udah beat market expectation dari segi um, delivery, microprocessing uh, microprocessor manufacturing segala macam mereka udah bisa um, capai kuota pre-ordernya, cuman buat um, new units mungkin akan terbatas dan itu akan efek juga ke Nasdaq, which is this oke okay? uh, Nasdaq kalau dibandingin sama Dow Jones um, Nasdaq lebih kuat jauh, uh, cuman balik lagi, rejection dari look kita ngomongin kita nggak bisa predict how far is gonna go benar dan ini adalah sesuatu yang udah kita bahas di mana kalau misalnya market itu ngalamin new high itu kita cuma bisa ngelimit dari fib yang paling baru ini udah ke konten di 200% dari segi daily stock asiknya sih udah mulai muter hati-hati sedikit ini bukan berarti dropnya signifikan cuman kalau kita ngeliatin drop di bawah 15.000 buat Nasdaq itu masih ada potensial oke okay. dari segi awal ini, um, kalau kita liatin overall ini udah mulai ke bawah how far is the correction right now buat Nasdaq maybe ada potential buat nyangkut di 50% karena itu adalah previous base buat Nasdaq jadi kalau misalnya kalian yang ikuti Nasdaq mungkin sekitar 15.550 itu adalah resistance buat Nasdaq how far can it go up mungkin sekitar 15.575 that's about it um, ada potential buat ini continue to the downside buat Nasdaq Oke, okay, S&P 500 same thing, uh, we're doing an intraday correction pre-market open buat um, NASDAQ, S&P 500, and US30. Oke, okay? overall tone kita masih expect uh, potential push to the downside buat stock market karena jujur aja equity market sekarang lagi uh, kayak kebakaran jenggot, um, ada potential buat tapering kalau misalnya CPI sama retail salesnya tinggi. <coughs> Oke. Okay. Uh, pertanyaan kejauhan. Berdasar pengalaman, apa ukuran seorang bisa dikategorikan sebagai trader, bisa trading dengan baik, dan misal ada saudara yang support dana, bagaimana simulasi bagi hasil? Oke. Okay. Um, mungkin ini beda ya dari orang ke orang. Cuma kalau misalnya dari segi asset management, um, ada dua. Either kalian I don't know. I'm not gonna give you any advice, karena you need a license to do that. Either Charge professional fee atau kita sebut sebagai maintenance fee atau kita share profit. Cuman ingat, kalau kalian belum, uh, by the way saya nggak 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 ngurusin dana ya, saya nggak pegang dana apapun buat OctaFX dan OctaFX nggak melakukan service itu. Kalau kalian mau melakukan itu, your own decision. Cuman make sure that you are a real good trader. Kalau nggak, bebannya sih berat banget. Karena duit sendiri aja udah beban, pegang duit orang bebannya sih lebih gede. Jangan kirain lebih gampang. Kalau tapering saham Indonesia gimana? Um, <laughs> very good question. Saham Indonesia kalau misalnya saya ngomongin adalah... I'm not I'm not the pro in this field. Okay, someone is better at it and someone is working with OctaFX yang mungkin akan bisa ngejawab itu lebih jelas. Ini sih arah topik dari 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 webinar ini. Karena kita webinar ini kita nggak ngomongin saham Indonesia. Cuman dampaknya apa? Saya akan ngomong begini aja. Saya general saham Asia itu selalu ngikutin pergerakan saham di Amerika. Thank you TFX Trade udah ngejawabin. Um, saya juga rasa begitu, kalau misalnya kalian mau eh, jadi copy trader, saya rasa lebih mendingan begitu karena Okta juga nggak over um, copy trading kan. Jadi, kalau performance kalian bagus ya, of course kalian pasti akan banyak yang ikutin copy tradingnya Apa dampak tapering terhadap NASDAQ? Uh, ini dua point of view: jika tapering A, maka NASDAQ gini, jika tapering B, NASDAQ begini. Sekarang apa yang terjadi di market adalah, let me read my notes, um, what is going on in the market sekarang, dan kenapa saya expect US dollar strength um, to happen, ini udah saya mention dari minggu lalu, actually dari tanggal 8 September, um, expecting US dollar strength building up for this week, itu udah dari minggu lalu, on back of stronger US Treasury yield, ini udah kita discuss hari Rabu kemarin, Oke, okay. why is this happening? This is happening before the data is out, dan ini akan selalu terjadi seperti begitu. Ini adalah market pricing in what is going to happen during um, for the tapering. Problem with the tapering adalah begini: saya nggak bisa kasih definite answer, cuma kalau misalnya secara general guideline, kalau tapering terjadi, supply atau basically kalau misalnya tapering itu terjadi, Amerika stop cetak duit. Kalau misalnya kita ngomongin dari segi paling gampang analoginya adalah stop mencetak duit karena liquiditinya ditarik gitu aja. Kalau misalnya itu terjadi otomatis yieldnya pasti akan naik. Oke? Okay? Berarti kalau misalnya tapering udah dimulai, it's not gonna matter gitu aja. Karena kalau misalnya kita lihatin initial market reaction untuk tapering itu pasti akan cuma momentary paling satu minggu dua minggu selesai tapering market juga balik lagi. Most stock market drop segala macam fine nggak apa-apa. Uh, jujur aja, stock market belum belum ada major correction itu yang bikin saya takut sama sama US 30, S&P 500, Nasdaq. We don't have a major correction. Kalau misalnya kalian perhatikan US 30 segala macam, this is what's been going on. Oke? Okay? Sekarang ini ngedrop aja ini masih dalam range yang saya gambarin dari tanggal 18 Agustus dan kita masih belum break itu. Oke kita masih tetap di atas ichimoku cloud. Saya zoom out sedikit kalau misalnya kalian lihatin, silakan mau liatin mau berapa lama itu di atas ichimoku cloud. Ini adalah daily lo guys. Um, weekly-nya juga kurang lebih ngegambarin sesuatu yang sama. Ini udah balik di atas um, di bulan Mei 2020. 20. Kita udah hampir satu setengah tahun kita nggak ada gak ada major correction buat um, US 30. So doesn't matter what tapering is going to do. The, The reaction itu pasti akan cuma pendek doang, paling, paling lama cuma satu minggu, tiga, empat hari, lima hari. Paling habis itu, Contohnya sekarang ini adalah uh, orang udah adjust posisi, jadi udah mulai dicopot posisinya, orang udah mulai take profit, otomatis indeksnya pasti drop. Oke, okay? um, dari kalau misalnya kita ngomongin dari segi equity market performance, mereka oke okay banget. Oke, okay? uh, earning calls-nya good, semuanya good, segala macam good, cuman kenapa market begini ini adalah pricing info tapering. Jadi sekarang apa yang udah terjadi? Jadi nanti kalau misalnya tapering keluar, kalau misalnya tapering yang nggak nggak ada shut, nothing is gonna happen. Market akan balik lagi. Udah selesai. Risk appetite pasti akan balik lagi. Biarpun tapering terjadi. Sekarang situasinya udah beda sama waktu kemarin kita nungguin di Jackson Hole itu apakah di tapering segala macam apa enggak. Karena waktu itu orang belum price in. Sekarang orang tuh udah bakal udah price in tapering tetap akan terjadi tahun ini, ada potensial itu akan terjadi, mungkin akan terjadi atau akan di-announce di bulan November. Market tuh udah mulai price in. Jadi kalau misalnya kalian ngeliatin sini back back off sedikit, sedikit dollar menguat segala macam itu sampai ke FOMC meeting minutes dong. Nanti di FOMC meeting minutes baru dikasih tahu taperingnya berapa gede, plannya itu bagaimana, berapa lama, inflationnya terkontrol apa enggak, which is tergantung sama data CPI sama retail sales minggu ini, So there's still there's still a lot of unknown. Sekarang minggu ini adalah orang price in buat potential CPI yang retail sales lebih tinggi daripada ekspektasi karena PPI minggu lalu lebih tinggi dari ekspektasi itu aja. Oke. Okay? But other than that, let's be done and over with tapering. Menurut saya sih udah 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 lewat lah ya. Um, oke. Okay? Kalau misalnya udah jadi trader, untuk pertama itu ada peluang nggak buat jadi analis di market suatu broker? Um, to be honest, kalau misalnya saya boleh ngomong ya, it is an honor. <laughs> saya pernah jadi um, chief market strategist, um, chief Marketing technical analyst buat broker yang listed, buka apa, tapi ya begini. Ini adalah kerjaan yang very specific. Gitu aja, kerjanya tuh gak banyak. It's not readily available. Oke, okay? jadi um, bisa apa enggak? I don't know. Um, I guess bisa, but again, it takes a lot of guts and skill to make your opinions be heard. Gitu aja, alright. Uh, Before we wrap up, let's take a look at dollar index. Um, ini daily -nya. kalau kalian lihatin daily udah keluar dari oversold condition. Jadi ini adalah satu yang harus kita perhatikan. Potential buat ini, buat balik ke atas 93, 9350, dan on track ke 94, buat kalian yang mau pakai vape-nya. Ini VIP yang masih tetap berlaku dari 31 Maret. 2021 nothing has changed we bounce off Ichimoku Cloud kita bounce back dari 61,8 stok asiknya udah keluar dari um, oversold condition dan kalau kita liatin ini adalah hidden bullish buat um, dollar index jadi expect dollar strength to happen so buat kalian yang mau tahu your USD pound USD kemana opini saya adalah Euro USD sama Pound USD ada potensial buat ke bawah karena USD sendiri overall akan menguat itu aja yang kita liatin. The only thing yang mungkin bisa ngelawan ini sekarang adalah oil dan itu kalian bisa liatin dari pergerakan US oil sama UK oil uh, which is up all the time even though it's against the US dollar karena ingat ini adalah seasonality winter is coming. <tuh> Kasih bonus. Oke. Okay. What else? Bitcoin, maybe wrap it up. Um, Bitcoin, as I mentioned, this is going to be quick. Um, I don't see this going below 30,000 anymore. Um, saya rasa ini nggak akan dibawa 30,000 ribu eh, any given time. Karena kalau bisa kita hitungin, sebenarnya memang ini dropnya lumayan signifikan, cuman momentumnya juga cepat ke kebuang. Kalau misalnya kita ngomongin dari segi awli, memang kita udah ngeliatin progressionnya buat ke bawah. But it's not gonna last long. Ingat, one of the key triggers adalah ini: ekor panjang banget di 43.000. So, base for now adalah di 43.000. Buat Bitcoin, buat kalian yang trade coins, um, is it stable right now? 45.000 sampai 43.000, that will be the range buat Bitcoin. Is it done? Uh, pergerakan ke bawahnya belum. Menurut saya, ini belum selesai. Oke, okay, uh, kalau kita fibin which most traders are gonna be using that anyway. We bounce off 61.8, kita stabil, masih nggak ng nutup di 1.8, kalau misalnya sampai 78.6 itu juga masih di atas 40.000, so worst case scenario, it's probably 40.000 yang kita mesti perhatiin buat Bitcoin. Other than that, I don't see anything significant buat Bitcoin kalau mau diambil sekarang, I don't think it's time yet, cuman kalau misalnya kalian nekat, by all means, go ahead. Kalau kalian memang cuma pegang posisinya short term intraday, go ahead. Kalau kalian gak leverage dan kalian mau pegang coin, go ahead, menurut saya. Cuma kalau buat kalian yang mau trade bitcoin dalam jangka pendek, expect a choppy market condition ini adalah, kalau mau kita ngomongin sideways yang merambat ke bawah. Uh, XCI USD is US Oil at Snimax uh, WTI. And I'm long, gitu aja. Oke, okay. gua masih targetin 74, 76, all the way up there. Uh, immediate resistance mungkin di sekitar 72. Uh, kemarin itu minggu lalu kita ngomongin di level 70, kita udah ngelewatin 70. So buat kalian yang takut minggu lalu, lihat sendirilah gimana. Oke, okay. ini bukan, ini bukan masalah um, sentiment segala macam. Cuma ini based on necessity. Ini adalah seasonal. Oke, okay, buat kalian yang mau trade oil itu ada ada waktunya dimana harga oil itu naik. <laughs> Good to hear. Yang penting kalian bisa trade dengan baik dan benar. Jangan. Menurut saya sih gini. Um, All in all, at the end of the day, itu semuanya comes back to money management. Kalau kalian bisa manage your money, uh, I think that's great. Buat yang kemarin ke segala macam itu karena buka position terlalu gede, equity-nya nggak tahan. Obviously, that's something to be considered. Um, but all in all, I don't see an issue buat uh, market. Cuma expect market yang extremely volatile uh, minggu ini, karena kita jam-pack tiap hari itu adalah CPI data. Jadi, sekali lagi saya ulangi, besok adalah US CPI numbers, itu ada monthly, month-to-month, month-to-month, sama year-on-year. Oke, okay, saya akan lebih fokus ke year-on-year-nya, cuma month-to-month-nya mungkin akan kita lihatin. Um, untuk core CPI sih, I don't expect a lot of change, uh, sorry, expectation adalah 0,03. 0,3%, sorry, Month-on-month 0,4%, penurunan 0,1% buat CPI, we'll see. Kalau misalnya CPI-nya naik, dolar siap-siap ngelonjak, pound sama euro pasti akan kebabat langsung. Um, sorry, UK CPI itu hari Rabu, bukan besok. Oke, okay, Canadian CPI juga hari Rabu, New Zealand GDP itu hari Kamis. Oz Employment Numbers itu hari Kamis. Saya lebih fokus ke Oz Employment Numbers. Besok adalah NAB Business Confidence. Itu biasanya bukan high impact news. Cuman in this kind of scenario karena kita ada Covid segala macam dan kita ada lockdown di Sydney itu akan menjadi high impact news besok. Oke, okay, itu adalah Business Confidence jam berapa ya? 8:30 pagi. NAB Business Confidence besok dari UK adalah Job Numbers. Oke, okay, claiming count change, unemployment numbers segala macam. We expect uh, a weaker number. Cuman kalau misalnya ada surprise, then berarti UK punya um, freedom day, what so called, yang mau prokes segala macam berarti berjalan langsung. By the way, kalau misalnya kalian belum tahu, uh, ada planning buat menghilangkan PCR test buat UK secepatnya. Ini lagi di planning buat winter mungkin sekitar Desember Januari itu mungkin akan terjadi. Jadi turis sudah boleh pada datang ke UK. Um, saya udah buy all, so I don't know if you guys want to jump in all. Uh, cuman kalau misalnya kalian udah ikutin all, um, be specific. Ini udah kita ambil dari bulan Agustus. Um, lebih pastinya itu sekitar 26-27 Agustus, oke? Okay? Dan itu adalah trade yang udah kita trigger, kita udah ambil, and it's already on track. Waktu kita ambil itu sekitar 72 untuk UK Oil, ini udah naik setengah. Untuk US Oil, waktu itu kita ngambilnya berapa ya? sekitar 6 67 6, 6, oke okay. no biggie um, I'm long oil oh my god shouldn't do that what happened? I'm long oil and I'm opening saya akan kasih disclaimer kalau saya go long oil both brand and Nimex buat kalian yang mau ngambil intraday buat oil be very careful, this is a different scenario karena yang saya ambil adalah buat trade jangka panjang Jadi kalau kalian mau ambil trade jangka pendek, jangan Kalau kalian mau ambil trade jangka pendek, ya itu yang tadi saya kasih Yang 15 pip sana sini Oke, okay. which providency any movement Karena kita nggak ada trigger hari ini, hari Senin <laughs> uh pending order saya nggak pernah pakai pending order so by all means I don't know saya nggak pernah pakai pending order saya akan selalu ngitung dari at that moment in time saya mau buka posisi worth taking the risk apa enggak itu aja buat kontrol diri saya rasa distract sendiri sambil nonton mungkin nonton drama Korea silakan yang belum nonton Vincenzo bagus banget um, <laughs> Buat yang suka main game, main game sambil trading, it's fine. Gold udah kita bahas, capek ya, ah, mau bahas lagi. Oke, okay. we are out of time. Kita go over 15 menit. Final words, nothing. Um, Telegram, I'll see you tomorrow jam 12. Buat the rest of you yang nggak di grup Telegram atau belum di grup Telegram, tunggu invitationnya dari Okta. Itu harusnya akan disortir karena saya liatin subscribernya bertambah setiap hari. Jadi itu pelan-pelan di udah dikirimin emailnya. Jadi yang baru join welcome. Um, buat yang baru join dan kalian mau tau jadwal outlook kita itu jam 12 siang hari Selasa, Kamis dan Jumat jam 12. Oke. Okay. So guys, tomorrow I'll see you jam 12 yang di grup Telegram other than that, yang ada dan yang nggak di grup Telegram um, sampai ketemu lagi hari Rabu. Kita wrap it up for tonight. Stay safe, good luck. Ingat position yang ada yang beberapa yang dibahas adalah buat long term position bukan buat intraday. Jadi pikirin baik-baik dari segi equity-nya cukup apa enggak kalian dari position sizing-nya kalian jaga-jaga sendiri. Alright. We'll wrap it up. Have a great evening. Stay safe.